Al-Ustadz Hoirot. Al-Ustadz Hoirot adalah seseorang yang selalu berbuat baik. Suatu malam, sang Ustadz pergi mengendarai mobilnya. Namun ketika di perjalanan, ada sebuah mobil di depannya yang hilang kendali sehingga terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan si pengemudi terluka parah karena mobil tersebut menabrak tiang listrik. Lalu sang Ustadz pun langsung memeriksa dan memastikan bahwa si pengemudi itu masih hidup. Dan alhamdulillah, ternyata pemuda itu masih bernafas. Sehingga Ustadz Hoirot pun langsung bergegas membawanya ke rumah sakit. Ketika berada di rumah sakit, ia pun langsung bertemu dengan sang dokter dan memintanya agar si pemuda itu bisa segera ditangani. Namun reaksi sang dokter tidak cepat menangani situasi yang ada karena ia meminta sang Ustadz untuk menyelesaikan masalah administrasi terlebih dahulu. Sehingga sang Ustadz pun langsung marah dan berkata, "Aku ingin bertemu dengan pimpinan rumah sakit agar pemuda itu bisa ditangani dengan cepat." Lalu ia langsung menemui sang pimpinan rumah sakit dan ia berkata bahwa salah satu dokter di sini tidak cepat menangani pasien dengan alasan masalah administrasi. Lalu pimpinan rumah sakit pun berkata, "Itu semua karena dokter di sini mempunyai hak untuk masalah administrasi." Lalu sang Ustadz pun berkata, "Aku akan menanggung semua biayanya." Kemudian sang Ustadz mengingatkan pimpinan rumah sakit itu dengan sebuah hadis. Barang siapa yang meringankan beban dari seorang mukmin dari beberapa beban di dunia, maka Allah akan meringankan beban dari beberapa bebannya di hari kiamat. Lalu sang Ustadz pun langsung turun dan berencana untuk membawa si pemuda tersebut ke rumah sakit yang lain karena di rumah sakit itu hanya ada suster-suster yang biasa. Namun kemudian datanglah seorang dokter spesialis yang akan menanganinya. Namun sang dokter membutuhkan persetujuan kerabatnya. Sang Ustadz pun langsung mencari nomor ponsel orang tuanya. Lalu ia menghubunginya supaya orang tuanya langsung menuju ke rumah sakit. Ayahnya pun langsung datang sambil menangis setelah mengetahui anaknya masuk rumah sakit. Dan ternyata ayahnya itu adalah pimpinan dari rumah sakit tersebut. Sehingga ia pun langsung tertegun ketika melihat sang Ustadz yang telah membawa anaknya ke rumah sakit. Semenjak kejadian itu, karena sang Ustadz telah menolong anak dari si pimpinan rumah sakit tersebut dalam kecelakaan yang mengenaskan, sehingga setiap ada orang sakit yang membutuhkan pertolongan di rumah sakitnya, ia bebaskan dari segala macam biaya dan digratiskan sepenuhnya. Karena ia berkeyakinan dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Sedekah itu meredamkan kemurkaan Allah." Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين